Bujang Pandak, Bujang Datai, Bujang Selamat dan Bujang Kawi, itu antara nama yang disenarai pendek untuk seekor buaya jantan terbesar di negara ini yang berada di Taman Buaya Langkawi. Sempena cuti Tahun Baru Cina, orang ramai berpeluang melihat sendiri reptilia itu dan menyertai pertandingan untuk menamakan sang buaya tersebut. Buaya air masin gergasi seberat 1 tan dan sepanjang 4.7 meter itu menjadi tontonan awam di Taman Buaya Langkawi mulai semalam. Pengurus operasi TBL Hasnul Yakin Muhammad berkata, buaya jantan yang dibawa dari sandakan Sabah itu berusia 30 tahun dan pihaknya dalam proses melakar nama dalam Malaysia Book of Records sebagai buaya tangkapan terbesar di negara ini. Buaya ini asal berasal daripada sandakan. Kita mula menerima buaya ini pada tahun 1993, yang mana pada waktu tersebut ianya berumur lebih kurang dalam 7 tahun lebih. So kalau nak ikut jangka hayat buaya ini daripada tempoh kita menerima sehingga sekarang, ianya berumur 30 tahun lah. Beliau ditemui media di Taman Buaya Langkawi. Bagi yang berminat menyertai pertandingan #NameTheCroc boleh melayari Facebook Crocodile Adventure Land Langkawi dan memenangi hadiah yang disediakan. Terdapat 4,000 buaya dipelihara di taman ini, iaitu buaya Siamensis dari Thailand, Nova Guinea dari Indonesia serta buaya tembaga dan jejulung yang merupakan spesies tempatan.